teman-teman Dolan, welcome to our channel Doyan Jalan-Jalan alias Dolan, channel yang menjadi inspirasi jalan-jalan kamu. Masih edisi Bali Juni 2023, kali ini kita mau ajak teman Dolan buat merasakan pengalaman baru nih di Bali. Biasanya kan kalau ke Bali itu pastinya ke pantai, ke pura, atau objek-objek wisata lainnya. Nah, tapi kali ini kita mau ajak teman Dolan buat winery tour di Sabah Bay Winery. Ini di daerah Gianyar ya teman Dolan. Kalau teman Dolan berkesempatan berkunjung ke Gianyar, sempetin deh ke sini. Pastinya akan mendapatkan pengalaman yang menarik dan pengetahuan baru juga. Nah, ini tempatnya. Tadi daerah luar itu parkiran ya, luas juga, menampung beberapa mobil. Dan kalau teman Dolan masuk sini, nah pertama kita akan ke daerah tamannya. Ini cantik, banyak spot foto yang instagramable dan juga adem gitu bawaannya teman Dolan. Tamannya itu tertata rapi, dan yang teman Dolan saksikan di sini ya, itu ada beberapa meja kursi ataupun tempat lesehan juga ada yang ditata dengan cantik, dan ada gelas-gelas di mejanya. Dan ini adalah tempat untuk testing wine nanti. Jadi di akhir video itu ada testing wine kita akan tampilkan, maka dari itu saksikan sampai habis ya. Ya, Bali itu memang terkenal dengan anggurnya ya nggak sih teman Dolan? Kita bisa temukan anggur Bali di mana-mana. Karena itu nggak heran kalau Bali itu menjadi tempat produksi wine. Dan Sabah Bay Winery itu istimewa banget karena dia selain memproduksi wine-wine yang berkualitas sampai menang beberapa penghargaan segala ya teman Dolan. Di sini juga sempat diadakan kayak festival winery gitu, namanya Wednesday at the Winery. Cuman sayangnya waktu itu kita nggak pas gitu tanggalnya kesini tuh. Oke, ini ada mini vineyard. Ya, memang kalau perkebunan anggurnya itu sebenarnya yang besarnya di Singaraja, tapi kita saksikan tadi ada mini vineyard segala. Baiklah, tadi puas di luar, sekarang kita di dalam. Ini adalah daerah store-nya, ya. Di daerah store-nya ini, kalau teman Dolan masuk ke pintu itu daerah toilet di sana bersih, nyaman. Jadi, kita nyaman lah berkunjung ke sini ya teman Dolan dengan segala fasilitas yang ada. Kita intip displaynya ini juga cantik banget. Ya, di store ini tentunya tersedia berbagai macam varian wine. Oh ya, ada kopi dan coklat juga ya. Jadi kalau kepengen beli oleh-oleh, nyari oleh-oleh di sini, oke banget juga beliin wine buat yang di rumah ataupun teman-teman. Jadi oleh-oleh Bali itu bukan sekedar pai susu atau kacang, tapi bisa juga loh wine asli Bali. Oke, baiklah teman Dolan. Nah, setelah di store ini, kalau teman Dolan ke sebelahnya ada ruangan lagi ya. Ini living roomnya. Di sini banyak meja kursi tersedia. Kita bisa masuk dulu, bisa duduk-duduk di sini. Mungkin bisa menunggu sesi tour berikutnya begitu ya di sini di living roomnya. Oke, waktu itu kita dapet tour yang jam 1 kalau nggak salah teman Dolan. Jadi dia ada beberapa sesi gitu ya. Untuk biaya tournya sendiri sekitar 217.000 itu sudah termasuk dengan testing wine. Kita 3 kali testing dan udah include pajak dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita mau kenalan dulu nih dengan tour guide kita yang cantik, ramah, dan informatif sekali. Yuk kita ikutin tournya teman Dolan. Ya. Saya in charge di guest relation officer. Jadi saya yang akan membantu bapaknya selama visit di WISE. Jadi di Sabah Bay kami mempunyai
13 varian wine yang terbagi menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama ini adalah Velvet Series, jadi VIP levelnya. Ini terbagi menjadi 3 varian, ada Pink Blossom untuk Rosé, Black Velvet untuk Red Wine, dan White Velvet untuk Wine. Untuk taste-nya adalah semi dry, jadi dry di dunia wine ini artinya agak sepet atau agak asem. Untuk kadar alkoholnya sendiri ini di 12%. Next-nya kita ada Reserve Series, jadi dia taste-nya lebih kompleks. Yang mana ini ya? Ini adalah dry wine. Okay. Jadi Reserve White ini dari anggur muskat yang kita blend dengan Chardonnay. Untuk Reserve Red dari anggur Alphos yang kita blend menggunakan Cabernet Sauvignon. Untuk Ludicia ini ada yang Sweet Red Wine Bapak dari anggur Alphos yang kita blend menggunakan Shiraz. Dan juga ada varian terbaru nih Pak. Kita ada Magnolia. Itu Magnolia apa? Iya, ini adalah new varian, ini adalah white wine. Terinspirasi dari bunga Magnolia. Jadi founder kami menyukai bunga Magnolia. Untuk taste-nya sendiri ini ada di semi sweet. Dan untuk smell-nya nanti Bapak bisa smell honey dan juga mint. Selanjutnya kita ada sparkling series, ada Moscato Bali, ini adalah white sparkling sweet, Mosca Rosa, Rosé sparkling sweet, Lambrusco, red sparkling sweet, dan ada Ascaro, ini yang paling keren. Dan di atas Pak, kita ada super premium wine, salah satu best seller-nya kita di sini, yang kita sebut fortified wine. Ada Mas Cepi di 19% alkohol dan sweet red wine. Dan yang mistel ini adalah Van de Liker Pak. Jadi ini adalah jus anggur yang kita inject menggunakan spirit. Untuk taste-nya dia manis, paling enak di serving menggunakan es batu atau on drop supaya balancing sweetness. Kita juga ada berapa Pak? Untuk berapa ini adalah Italian style brand. Jadi ini juga dari muscat grape. Dia 40% alkohol. Setelah itu baru kita aging menggunakan oak chips. Dan juga di tahun ini Bapak, di tahun 2023 kami mengirimkan semua jenis Sabah series untuk mengikuti International Competition World di London Spirit Competition. Jadi untuk grappa dan vodka infusion kita menang golden medal, dan untuk coffee liqueur dan Sabah vodka blend kita menang silver medal. Jadi di luarnya seperti suhu ruangan dan di dalamnya sangat dingin. Jadi kita set suhunya di 5 sampai dengan 10 derajat Celcius. Jadi di sebelah kirinya Bapak ini akan disimpan bersama dengan oak chipsnya. Bapak ini berkapasitas 10.000 liter. Jadi satu tank ini bisa menghasilkan sampai dengan 4.000 botol wine. Kalau yang sebelah kanannya Bapak ini dikali 2-nya di 20.000 liter. Wow, lebih gede ya. Jadi satu tank ini bisa menghasilkan sampai dengan 28.000 botol wine. Jadi kenapa kita datangkan winemaker kami dari Prancis? Karena negara Prancis itu disebut dengan negara yang old world. Artinya negara penghasil wine lebih dari 2000 tahun Bapak. Jadi mereka seperti tradisi turun-temurun. Dia memakai oak barrel yang disimpan di dalam gua. Iya, bertahun-tahun. Kalau karakteristik mereka semakin lama disimpan semakin bagus. Kalau kami di sini karena menggunakan stainless steel tank, jadi bantuan teknologi, jadi dia fresh dan cepat. Jadi setelah anggur dipanen dari Singaraja, anggur akan dibawa ke winery. Setelah itu kita akan melakukan destemming process. Pemisah anggur dan matanya menggunakan mesin sebelah sana dan kuaci. Baru masuk ke fermentasi selama kurang lebih 2 minggu dengan ragi khusus wine. Untuk pembuatan red wine, kita akan fermentasi dia bersama kulit dan bijinya. Masuk ke mesin pemisahan ampas dan jus anggur. Setelah mendapatkan jus anggur, barulah baru masuk ke area destilasi Bapak. Untuk destilasi sendiri ini kita gunakan untuk pembuatan spirit yang 40%. Untuk mesinnya kita impor dari Saudi dan kapasitasnya dari 1 liter Bapak. 1000
Iya. Kalau di Eropa kan di Indonesia, Pak? Iya. Ini di Giling ya. Kita ada Bali Mainan nih, Pak. Atau yang lebih terkenal dengan nama Burung Jalak Bali. Jadi ini adalah maskot dari Provinsi Bali. Kita ambil, kita jadikan maskot karena dia sama filosofinya seperti Anggur Singa Raja. Dia hampir punah, Pak. Jadi kita ambil, kita jadikan maskot. Yang di ekor ini adalah Anggur Singa Raja. Di sayapnya batik Indonesia. Di lehernya Bali Nestapping dan di janggulnya kain polen, kain khas Bali. Dan yang abu-abu ini, Bapak, ini adalah sidik jari Fauzan Ali, Ibu Mulyati Gozali. Jadi untuk tutupnya kita sudah tidak menggunakan top lagi, kita akan menggunakan zong. Jadi dia lebih mudah dibuka after it open. Ini anggurnya apa? Ini untuk anggurnya adalah anggur Alfonso Valle. Oh, anggur Bali. Anggur lokal, di tahun pemetikan di tahun 2020. Ini adalah Rosé Sparkling Sweet. Ya Bapak, jadi ini namanya Sparkling Wine. Gelas yang kita gunakan sudah pasti tinggi langsing. Jadi pada umumnya negara Eropa itu mereka memegangnya di standar. Tapi kita pegangnya di tangkainya aja. Kenapa kita nggak boleh pegang wine seperti ini atau seperti ini? Hangat. Yes, hangat dari tubuh kita yang akan dapat merusak aroma dan kesegarannya. Tidak perlu banyak di swill karena ini sparkling wine. Nanti yang red glass harus lebih banyak di swill. Dan untuk aromanya, Pak? Ini adalah aroma strawberry, Pak. Oke, kita sip. Yes, kita sip satu sip dulu. Manis. Yes, ini dengan cara yang salah. Yang benar adalah dikumur-kumur cantik, Bapak. Oh, iya. Jadi semua area lidah kita ini akan terpairing dengan wine-nya. Jadi nanti sensor lidah kita ini akan aktif ketika dipairing dengan food pairing-nya. Buah-buahan tuh. Ini aroma pir.
Aku ambilkan pairingnya, Bapak. Pairingnya singkong goreng dan sambal dabu-dabu. Oke, ini sangat cocok di pairing dengan lainnya. Si this will this will this ship pahit baru. Ini pahit. Ya, baiklah teman-teman, itu dia winery tour kita di Sabah Bay Winery Gianyar Bali. Semoga menambah informasi dan inspirasi buat teman-teman semua ya. Tentunya tadi nggak kita tampilkan full semuanya biar teman-teman tetap penasaran, pengen ke Sabah Bay Winery. Baiklah, kita jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.